meruntuhkan kerajaan Kelantan. Amanah ditubuh untuk menjatuhkan kerajaan Kelantan. Kita tak khabar sikit lagi, mungkin sebulan dua sikit lagi, Menteri Besar sendiri akan menjatuhkan kerajaan Kelantan. Menteri Besar sendiri. Sebulan dua bulan lagi, apabila Parlimen dibubarkan, kita negara demokrasi, apabila Parlimen dibubarkan dengan sendirinya, Hok Negeri pun terbubar. Maknanya, Mak Yaakob akan pergi mengadap tuanku di Kelantan ni, tuanku, kita nak bubar kerajaan Kelantan. Jatuhlah, tak ada kerajaan yang dalam. Kerajaan tak ada dalam masa tu. Apabila terbubar, kerajaan tak ada. PAH pun tak ada. Kerajaan PAH tak ada. Otomatik tak ada. Jadi, siapa dia yang nak jatuhnya? Ha, lepas bubar tu, kita pakatlah. Nak pilih hok mana pula dah? Nak pilih hok mana pula? Amanah kau, PAH kau, Barisan kau? Ha, jadi, tapi antara tiga tu saya rasa hok terbaik sekali setakat ni lah. Ha, tak ada. Pakatan harapan lah. Eh? Pakatan harapan. Jadi untuk seterusnya, saya rasa tak payah panjang lah. Saya dengan segala tadi, saya suka cita menjemput ketua, bekas ketua wanita, untuk beri sepatah dua kata lah dalam majlis kita pada malam ini. Nama apa dia tak ingat tadi? Kati. Jadi saya dengan segala suka citanya menjemput Kati lah, memberi kata sepatah dua kata terutama kepada wanita ada pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minta apa banyak-banyak dah makan cek Kelantan dah. Kelantan. Diri bulu rama. Baca-bacalah sikit yang bagi keras semangat. Orang tua orang ni. Ginilah dah, tak payah kita kenal lah. Mana-mana semua nak kenal dah kita belakang. Hari tak kenalnya, bro. Nama Wi Lagu, kan? Jadi bagi orang muda-muda, adik-adik tu, jujurkan hatilah kita minta. Mananya kita turut-turut dah selama kini tu, tukar-tukarlah pula. Tengok pula ubah, orang panggil ubah haluan. Kalau nampak orang tak boleh tolong kita, tak payah. Senang ya, pilih sendiri. Betul tak, Pak Nuh? Pak Nuh jangan anggut sahaja. Kamu tak nak kacak banyak ambil ketah. Lama dah tak cara kau maik-maik ni. Lepas tu, tak ada lah deh. Kasih banyak, maaf. Siapa tak kenalnya, aku nak belakang dah. Tak anak-anak kita sahaja. Terima kasih. Majlis, terima kasih kepada Kak T. Kak T saya belakang tu, terutama orang puan lah. Gugu dia sini ramah. InsyaAllah, Kak T boleh berjalan. Kak T akan berjalan, bergerak. Gerak ni, kena tiap-tiap hari dah Kak T. Cari gugu molek 4-5 orang. Gerak kapal cicah ni, supaya cicah tidak ketinggalan dalam arus untuk membina Kelantan semula. Baik, seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Fauzi selaku Ketua Amanah Kawasan Kebangkitan untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang dihormati
Profesor Dr. Halim selaku pengurusi Pakatan Harapan Kuban Kerjaan merangkap pengurusi Amanah Dun Demik. Saudara pengurusi Cikgu Jak selaku sesor Amanah Dun Demik, ahli-ahli jawatankuasa kawasan, ahli-ahli jawatankuasa Amanah Dun Demik serta tuan rumah meh kita ni, mana membuat kemoh ni pun orange untuk menjadi satu pos pilihan raya untuk di masa akan datang. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan bola Kelantan lawe PKS, PKN Anies, jadi boleh mari juga ambo kira ni hakku perkembangan Parti Amanah yang berada di Kampung Cica. Syabas. Amu cak ribuan terima kasih kerana boleh mari pada malam ini. Ini adalah satu pertanda menandakan amanah di Kampung Cica ini telah bertapak sebagaimana kati kata sana kita buat perubahan. Sedikit perkembangan, Amanah dilahirkan daripada anak kandung PAS. Bersatu dilahirkan dalam keadaan anak kandung UMNO. Oleh kerana dua parti ini telah menyeleweng daripada hak asal, maka tubiklah hak baru untuk memperbetulkan keadaan hak lama. Untuk makluman tuan-tuan, jika sekiranya tak lahir dua parti ini, tidak ada sebuah parti yang boleh menyelamatkan negara dan Kelantan. Amanah masuk di Kelantan untuk memperbetulkan kerajaan negeri yang telah rosak setelah ditinggalkan oleh Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Nyi Abdul Aziz. Lepas Tok Guru tak ada, tewing. Banyak penyelewengan berlaku selepas Tok Guru tak ada. Mau tak mau, Amanah kena ambil alih di negeri Kelantan bagi menyelamatkan negeri Kelantan supaya tidak jatuh kepada tangan UMNO. Maaf kata dia, walaupun kata bekas pada UMNO. Jadi kita orang Kelantan ni sudah sinonim dengan PAS. Maka kita tak mahu PAS ni dihumbang oleh UMNO dari Kelantan ni supaya suara Islam yang kita bawa, yang Tok Guru ni Aziz bawa dulu, dapat rakyat mengecapi sebagaimana hak dulu. Kalau Amanah tak ada di Kelantan, PAS akan kalah juga. Dia tak boleh sabit ke Amanah. PAS tak boleh sabit ke Amanah. Sebab PAS itu adalah sebuah parti yang berlandaskan Islam. Tetapi pemimpin yang ada di dalam PAS membawa saya keluar PAS. Tak comel kalau kita duduk turut orang punuh. Tak comel bagi kita yang pemikiran waras duduk turut orang punuh. Kerajaan Kelantan yang ditinggalkan oleh Tok Guru, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda comel. Benda comel yang ditinggalkan arwah Tok Guru Nyi Aziz. Semua orang tahu, semua rakyat Kelantan tahu. Hatta Cina menangis dikala Tok Guru meninggal. Sayangnya Cina, apatah kita orang Melayu yang mengucap dua kalimah syahadah. Ni Cina menangis. Kalau ada gambar, kita boleh tunjuk gambar. Tapi oleh kerana nak ambil gambar pada ketika itu, orang berpuluh ribu hadir, susah nak ambil. Inilah kecintaan semua bangsa, semua orang penduduk Kelantan cinta pada Tok Guru. Lepas Tok Guru tak ada, tua-tua pun tahulah, dalam telefon ni macam-macam. Dan kita dok, kita dengar daripada Darul Naim, pusat pemerintahan negeri Kelantan, begitu ketara sekali. Orang kerja-kerja yang meluak hari ni. Kalau Tok Guru nak pergi luar negeri, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tiga orang ada kerja kerajaan Kelantan di luar negara pada Malaysia, pergi tiga orang. Kata Tok Guru, kalau pergi dua orang tak boleh kau,
maknanya nak jimat harta kaya. Nak jimat harta kaya. Tetapi hari ni, bawa anak bini 30 orang. Melawat Cina, Morocco, Turki. Nak habis harta kaya. Di Ulusak. Tanah 1,800 hektar. Bukan ekar, hektar. Tinggal untuk membayar lebuh raya rakyat yang diusaha oleh Yang Berhormat Datuk Husam. Dia lepas dua ngani nak bayar dengan gapo dah. Harta tak ada Kelantan dapat hasilnya di 500 juta ya. Bayar kaki tangan kerajaan, gaji kaki tangan kerajaan pun padai dah. Tetapi di apa ni, syarikat Korea dia tengok kawasan itu bersama dengan UPEN negeri Kelantan untuk membayar lebuh raya Kota Baru sampai ke Kuala Krai. Cukup lebih pada cukup harta yang berada di dalam tanah 1,800 hektar di Ulusak. Macam Ning Hang Guru serekat honau lebuh raya, cukup dah dengan harta ni boleh bayar. Tetapi bijaksana Datuk Husam, lebuh raya ni selama 25 tahun nak bayar insurans. Hang Guru ni setuju, Korea ni setuju nak buat lebuh raya 25 tahun bayar insurans. Nah itu cara memikir untuk mentadbir negeri Kelantan, nak jaga hak rakyat negeri Kelantan. Hari ni cair 1,800 tahun ke mana. KPK Perbandingan Kemajuan Perkayuan Kelantan hancur lebur. Tanah hancur lebur. Cari duit tak ada. Tak ada orang pencari duit harta untuk kerja Kelantan. Jamin Cuk Guru mula Datuk Usam ada. Pakar ekonomi. Pakar ekonomi. Boleh cari duit untuk menjelaskan hutang yang telah dibuat oleh Anwar Mosso, Datuk Seri Anwar Mosso. 800 juta lebih semasa 1990 jatuhnya Kelantan. Hotel tengok buka-buka-buka pahit 800 juta lebih yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Anwar Mosso. Tetapi atas bijaksana Tok Guru gimak cermat, tidak membazir, tidak tiris situ, tidak tiris sini, boleh bayar hutang. Jelas hutang Kelantan kepada kerajaan pusat. Tetapi hari ini pakar ekonomi tak ada. Pakar nak cari duit tak ada. Esko yang ada sebelah hari ini tidak guna ekonomi. Orang kita pelaku. Baca kitab, okey, kita seling. Tabik, pasal apa dia orang ngaji kitab. Tetapi untuk memerintah Kelantan kena nak pakar ekonomi. Nak cari duit. Nak buat lagu mana, nak piti. Hari ini sendiri, jual tanah, boleh piti. Beracur tanah, boleh piti. Wih, kau dah les tanah sikit. Baik dengan raja. Ha, ini, benarnya untuk memetabih hari Kelantan hari ini. Hari ini, tuan-tuan tahu. Hotel Kerajaan Kelantan. Mengikut laporan Darun Naim, 1.4 juta. Kau kita duduk tanggung hari ini. Kalau amanah, Pakatan Harapan dapat mengetah Kelantan, bayar hotel pula. Bayar hotel pula. Mula bayar hotel dah, lain ni bayar hotel pula. Jadi kita nak betulkan kerajaan hari ini, kena takat waktu ubahan. Hak lama tu biarlah hak lama. Kita kira hak baru. Hak baru ni goreh pun duduk lagi. Pun kita beli kereta baru lah. Kosok tu kan hak baru comel. Kita buat perubahan, kena ambil hak baru. Dan PAS dengan amanah ni adalah ambo ibarat adik-beradik. Supaya juga bersatu dengan UMNO. Adik-beradik bersatu lahir daripada UMNO. Dan PAS ni lahir daripada amanah, lahir daripada parti PAS. Cuma kita hari ni nak naik bas baru. Besok duk naik bas budaya dah. Bas budaya hok guru. Hari ni kita nak naik lah bas baru, debar baru. Debar dulu mabuk lah. Sekali tengah, sekali tepi, nak tepuh jalapu, nak tepuh bukit, nak tujung parit. Baik kita turun, pada kita motor, baik naik hok baru selalu.
Pada satu masa, seandai kata, pas ni kalah pilihan raya, baru dia tahu langit tinggi rendah. Hari ni, dia angkuh. Dia anggap sebagaimana malam kemarin. Ambo pergi hantar retin ambo pak di pada perdana. Isteri ambo masih tak mau lupa. Ketua Muslim Makbah. Naik pengurusi PAH. Kawasan Kubah Kriyat. Ambo kata duduk situ. Duduk dah lepas. Di hantar kemarin dia tak ramah ke mana. Dia tiru UMNO hari ni. Dulu UMNO minyak bubur. Nasi sebuku, baju selam. Orang muda berdoyo-doyo. Pasal pun nak baju. Baju selam, nasi sebuku, duit 20 ya. Semalam daftar. Semua kaki tangan kerajaan Kelantan daftar. Termasuk orang Tinamo pergi daftar. Orang muda pukul 4 petang kemarin. Bermotor. Takut adik-adik sini ada juga, tak tahulah. Duit 20 ya. Nasi sebuku. 20 yang nasi buku baju selah. Dia budak sekolah Arab semua. Dia keroh belakang dengan budak pondok. Penuhlah pada itu. Orang pondok. Orang pondok di Kelantan. Bawah pentadbiran Jabatan Agama. Dia punguh dengan bah. Dia tengok sekolah Arab. Tak budak sekolah. Ni kalau pakai baju biasa. Orang tak kata. Dia budak sekolah. Drama. Ladang raya, bagi ladang raya seluruh Kelantan. 4,000 setengah orang. 4,500 orang. Ladang raya di Kelantan. Apa ni cikgu pasti. 800 orang. Bagi dividen 2 bulan. 200 bulan boleh 400. Ladang raya boleh 2 bulan. 200 bulan boleh 400. Semua himpunan parti politik. Himpunan lantikan politik berada di padang. Tak ada heran lah kita kalau dia tengok, kalau kita tengok dalam YouTube pun maknanya ramah orang. Ramah tu dikenal teruk. Kalau kita nak banding tempat Mahathir bawah ni, tak ada baju. Tak ada duit 20 yang. Tak ada nasi sebuku. Waktu duit poket ada buah minyak pakat lagi. Tapi jangkaan polis 20 ribu lebih. Jangkaan mata belak. Betul ke tak? Wallahualam. Tapi orang 20 ribu lebih berada di hadapan pentas, berkeliling pentas. Ada sayang bawa kat rumah. Dia pergi tak boleh nak pakai, pakai klik. Dia tak saya pergi mana? Tak boleh pakai. Pakai balik, tengok YouTube. Tengok dari telefon. Itulah maknanya, hak ni, hak daripada hati sanubari, hadir tempat ceramah, pakatan harapan. Hak tu, hak kena keruh. Berbeza. Dan amanah ni nak pecah PAH ni 3 tahun digubal satu perlembagaan, satu dakyat supaya mencaci golongan profesional. Umpama kita kata presiden kita Tuan Haji Muhammad Sabut, tuan-tuan, puan-puan semua kenal ahli parlimen Kubah Kriyat daripada Nilai Puri mula masuk Kubah Kriyat benar. Tuan Haji Salahuddin Ayub, Parlimen Kubah Kriyat, Tuan-Tuan kenal. Datuk Husham, ahli Parlimen Kubah Kriyat, Tuan-Tuan dan Puan-Puan kenal. Orang ni digelar 3 tahun untuk memecahkan PAS daripada membuang kepada golongan profesional. Sebab Anun tak kena ke orang ni. Kalangan Mak Sabu, kalangan Salahuddin, sekarang Datuk Ustaz, Khalid Samak, Mujahid Yusof Rawah, Hanifah Maidin, loyal kita di Kuala Lumpur. Dia tak kenal ke orang ni. Sebab orang ni, orang boleh baca politik UMNO. Hari ni orang ambil. Benar ni, pecahnya rahsia ni ada dua pengakuan oleh Mustafa Mamak. Datuk Mustafa Mamak yang berada Parlimen Jeli. Dia buat pengakuan orang ni yang orang kita takut. Orang pakai piah, 3 kali golek, bing rubuh. Orang pakai piah, ambo pun pakai piah juga. Tapi 3 kali golek, ulama yang ada pada hari ini digolek oleh UMNO rebah. Rebah tak rebah, 80 juta disumak dalam mulut PAH. Hari ini, bukti 90 juta PAS ambil duit UMNO untuk memecah belahkan
kalangan profesional dan ulama ni, inilah dia benda. Hasil pengakuan ni abduh. Dia tak kedai Allah Subhanahu Wa Taala nak pecah benda ni. Tak ada pasal-pasal ni abduh buat statement dalam video, dalam telefon pun ada, YouTube pun ada, semua ada. Ni abduh mengaku bahawa 90 juta duit tu memang UMNO dikopak. Hasil daripada 2.9 bilion yang Datuk Najib beli melalui satu orang. Orang ni sampai sekarang berada di dalam PAS. Hak Tok Guru Hamad suruh masuk UMNO, orang bacuk mula. Mungkin tuan-tuan kenal Ustaz Nasaruddin Mak Isa. Masa nak jadi calon di bacuk, mari tiok tangis dengan Tok Guru nak calon di Kelantan. Hanya orang luar nak mari pula di Kelantan. Nak tinggal apa yang nak mari tanah di sini. Begitu juga hak Ustaz Nasaruddin, melalui orang inilah UMNO mengguna berada di luar negara dengan Datuk Najib. Di luar negara Datuk Datuk Najib. Apa dia kecek, wallahualam. Balik-balik, orang pah boleh piti. 90 juta bukan duit kecil, bukan kecil. Berkali Tok Wah Basah ni penuh rasa 90 juta. Tok Wah Gaimah ni. Bermula di situlah untuk memecah belahkan damai Tok Guru, pemikiran Tok Guru, profesional ulama, dan ulama itu adalah profesional. Mari hak ni profesional suku, ulama suku. Maka nak tolak profesional dengan buat satu gelaran, buat satu slogan menggelarkan pada profesional ni adalah J-Bomb. J-Bomb tu tuan-tuan tahu apa J-Bomb? Kalau orang Kelantan J-Bomb ni apa, apa muku, kena muku super tiku. Ha, itu J-Bomb. Nak kata ayah dia minum-minum, itu J-Bomb. Baru ada AP, tali baru di AP ini, orang ini nak tolak supaya profesional ni pecah dengan apa. Marilah muktamar. Dalam muktamar tu dia sudah susun berada di Batu Pahat dengan di Banting Selangor. Masa tu saya berada dalam PAS. Saya berada dalam PAS ni untuk adik kakak puan-puan sekalian 53 tahun. Bukan barang kecil, 53 tahun. Sejak daripada sekolah ma'ahak, saya berada di sekolah mahal. Duduk dalam PAS bukan duduk kaki lima. Ahli jawatankuasa PAS kawasan Kubang Kinan 30 tahun. Jaga Ustaz Baihati 25 tahun jadi syekh sohor. Jadi syekh sohor Ustaz Baihati. Semasa dia pergi DUM Pasir Tumbuh 25 tahun jadi syekh sohor dia. Ahli jawatankuasa daftar pemilih negeri, cari orang anak muda seluruh Kelantan 45 dom supaya daftar pemilih first time voters. Nak cari orang pengundi baru campaign daripada umur dengan Tok Mulu semua di muda. Pukul 2, pukul 3 malam mene pukul 2, pukul 3 malam pucuk jeli Batu Melata nak klik kata lain. Selepas program pukul 12.30 minum air dulu. Jamu air nak sampai rumah pukul 3.30. Esok nak kerja. Esok nak kerja. Kerja kerajaan pusat, bukan kerajaan Kelantan. 45 dom saya round bersama Cik Guna. Cik Guna pengurusi daftar memilih Kelantan, saya jawatankuasa. Ketua K10 Kelantan. Eskok Tok Guru. Saya jawatankuasa Setiap Zohor Keselamatan Negeri Kelantan 25 tahun. Duk eskok Tok Guru, Gimari Datuk Usia, Datuk Mak Yatuk. Di mana pilihan raya, di situ kita habis. Habis cuti kerja, ha pilihan raya. Alhamdulillah, duduk dalam kerajaan pusat, berita mari ke pala saya, Cik Fauzi seluruh sikit, nama sudah naik kolumpur. Agak-agak datang mana? Miri. Oh, Miri. Obosi.
Pembosilah Serabut tu. Eh? Miri bintu Lu. Tetapi ada satu hamba Allah bui doa saya. Bangun mandi, bertahajud, bacalah doa ni agar orang yang nak tukar niat dia nak tukar tu akan jadi lembut. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah saya tak pernah ada, tak pernah tukar mana-mana. Hanya tukar Kuala Kerai saja. Akhir-akhir dapat kerusuk naik pakat. Naik pakat. Kuat apa? Repok daripada pegawai, repok daripada ahli parlimen UMNO ke Kuala Lumpur. Orang ni kena tukar. Tapi nasib baik, alhamdulillah, tak kena tukar. Kerja dek eskok Tok Guru ni, ke mana Tok Guru hadir? Ke mana Tok Guru ada program? Kita lah eskok seramai 17 orang. Eskok politik, selamatan politik. Hak kerja itu suku. Itulah maknanya kerja ni berada di dalam PAS ni, berada dalam amanah lahir kepada PAS. Jadi oleh kerana pemimpin-pemimpin yang ada hari ini, kita akui bahawa PAS sebuah parti Islam yang berlandas Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kita berada dalam PAS. Lalu kita dengar halakok duk ngajar semua kampung, semua balasa, orang tubik parti PAS ni murtad, munafik, munafik hierarki, tapi berartinya di dalam PAS sudah membawa isu takfiri. Isu takfiri, suka menghukum orang lain, suka menghukum ke orang lain. Jadi maknanya kita dalam amanah tidak suka menghukum pada orang lain. Kita bawa satu slogan yang tidak ada di dalam PAS. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak utuskan kamu di atas muka bumi ini melainkan membawa rahmat. Ini slogan amanah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita nak bawa rahmat semua pada orang, supaya duduk dalam amin, duduk dalam keadaan selamat sejahtera. Dalam PAS, kalau kita kira dalam perlembagaan, pasal 13, pasal 13 ceraian 1A, boleh keluar apa? Boleh keluar apa? Pasal 13 ceraian 1A pindaan 2009. Pertama, dipecat daripada ahli. Yang kedua, diminta berhenti. Yang ketiga, masuk parti lain. Itu syarat boleh keluar daripada PAS. Tidak ada masalah tubik PAS ni menafik, tubik PAS ni, tubik PAS ni berbagai-bagai. Tak ada. Yang adanya, kita boleh keluar parti ni sebab parti ni ada hak manusia buat. Kita bukan tubik Islam. Kita tubik parti, bukan tubik Islam. Bukan kita masuk bodang. Cuma pendekatan, pendekatan kita membawa perjuangan Islam itu berbeza dengan PAS. Jadi pada hari ini, saya selaku ketua amanah kawasan, kita buat perubahan. Pilih hak baru lah. Sedak naik hak bah baru ni. Eh, nak laju mana, nak sedak mana, driver pun tengah fresh. Dia punya mandat ni tengah fresh, tengah segar. Tengok Mak Sabah ada skandal, Salahuddin Ayub ada skandal, Datuk Usam ada skandal. Tak ada. Masalah di Kelantan hari ni cukup banyak. Kalau saya nak hurai, cukup banyak. 14 kali masalah di Kelantan hari ni, termasuk air Kelantan, termasuk KPK, termasuk ladang rakyat, termasuk tanah di lojing. Berbagai-bagai cara kita kena memperbetulkan. Dan amat terima kasih banyak pada Kak T kerana sudi bersama amanah malam ini. Tanya. Welcome to our party. Eh? Pasal Dato' Alim ni duduk di apa ni, hujung-hujung pun kalung lah dari sini. Demik ni. Eh? Dia pisau ambil apa ni, ambil pecah awal.
Dan kita beri sokongan, kita beri dokongan bersama dan penghuni di Kelantan ni ramai retina. Ambo siap soho dung pasi tumbuh. Ambo terabil dah. Dan buku datang undi LP. LP. Kita bila hati saja perempuan. L laki-laki. Dan buku datang milih. 1,500 orang dung pasi tumbuh saja. Ramai retina. Jadi kalau retina ni lama-lama bergerak ataupun apa ni dengan gerakan retina perlu kita seimbang dengan orang laki-laki. Orang tino paling ramah. Jadi dengan adanya kati orang peramai banyak dalam UMNO, dalam puteri UMNO, wanita UMNO boleh membantu kepada kemenangan amanah. Jadi saya rasa tak itu sajalah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan Haji Fauzi di atas ucapan beliau. Dan luahan perasaan Tuan Haji Fauzi tadi, kita kira kira banyak jugalah luahan dia tu kerana dia berada dalam PAS. Saya pula berada dalam PAS sejak tahun 99. Boleh kira sendiri ya. Berapa tahun. Kemudian Tuan Haji Fauzi juga kenal PAS ini bukan setakat luar aja. Kalau orang kita kenal setakat luar aja. Kalau hok baik nak paruk-paruk dari tubuh dia kita tahu duduk mana. Tak? Tuan Haji Fauzi begitulah. Kerana dia begitu lama dan begitu akrab sekali dalam perjuangan PAS di Kelantan. Malam ni Mekroh ni ada bayar ke tak? Tak ada. Tak ada bayar. Kita keroh Mekroh dengan tidak ada apa-apa. Bayaran kau, ganjaran kau dan sebagainya. Dan kita terima kasihlah pada saudara Azman kerana sanggup bekerja keras juga di Cicah ini. Kemudian saya ingin sambung sikit ya. Kalau orang sakit, kalau kita sakit, biasanya penyakit itu ialah penyakit jatuh, darah tinggi, buah pinggang, kecil manik dan berbagai-bagai lagi. Kalau orang sakit, doktor tahulah. Kemudian kalau negara sakit, negara kita hari ini sakit sebenarnya. Malaysia hari ini sakit. Sakit ke apa? Pertama sekali penyakit dia ialah rasuah. Itu penyakit negara, rasuah. Yang kedua, kos sara hidup tinggi. Penyakit Malaysia. Yang ketiga, mata wang turun, jatuh. Oh, banding dengan Singapura agak. Berat, Singapura seria, kita tiga ria. Inilah dia, maknanya kita nak beli duit Singapura seria, duit kita kena tiga ria. Sebab tu orang hidup Singapura, kerja Singapura, gaji RM1,000, dia mari, dia tukar, dia boleh RM3,000 Malaysia. Tak kalah dah. Kemudian hutang semakin banyak. Penyakit Malaysia. Hutang hari ni mengikut kajian, hampir dekat dengan 1 trilion. 1 trilion, tak nak royak berapa banyak. Berapa ratus lori kalau isi duit dah tahu lah. Kemudian lagi pengangguran. Oh ni sedih juga ni. Keluar universiti, belajar juga, buat pinjaman PTPTN. Keluar universiti, tak ada kerja. Tak boleh kerja. Sebab kerajaan tidak tubuh ataupun tidak mengadakan pekerjaan-pekerjaan baru. Kerana
tak ada duit. Sedih budak-budak. Anak saya habis MA. Kerja kosi-kosi gitu. Di Johor. Kerja kosi-kosi. Habis MA. Baik, jadi untuk ubatnya Datuk akan beri. Ha? Sebab kita malam ni kita menampilkan Datuk. Datuk ni sebagai kita kalau bas tadi gak dia babah gak? Dia babah baru untuk kebakrian demik. Dia babah baru untuk demik. Jadi kalau kita nak naik bas Datuk, kena tukar dah. Kena pilih Datuk. Jadi dia babah untuk demik. Tak usah pilih orang lain lah. Kalau dia pada bah kona kok sia begitu gini tu. Tak usahlah Datuk, dia boleh bawa Datuk sihat lagi dan mampu untuk mengubah suasana di demik kita ini, insyaAllah. Jadi majlis dengan segala hormatnya menjemput Datuk Dr. Abdul Halim untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis. Cikgu Jad merupakan setiausaha amanah kawasan Demik. Abazi Haji Fauzi, ketua kawasan amanah kebangkrian, saudara Alwi, ketua komunikasi amanah kebangkrian dan juga Pakatan Harapan, saudara Wan Salam Kuno, Kak T, saudara Azman selaku ketua DM Huda ni, dan tuan-tuan puan-puan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukur kepada Allah SWT, saya sempat hari ni. Saya bimbang takut flight delay. So left flight tu, dan boleh sampai kat daripada Penang dan boleh mari kat sini. Alhamdulillah jumpa dengan tuan-tuan puan sekian. Dan saya syukurlah, saya rasa pertemuan kita kena anggap bahawa pertemuan malam ini satu daripada amal soleh. Dan kita kena ingat bahawa Allah SWT bersama kita. Dan dia dan kita baca Al-Quran, kita sembahyang, kita bercakap dengan Allah SWT, kita baca Quran. Kita nampak seolah-olah rasa kena rasa bahawasanya Allah cakap dengan kita. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, takutlah pada Allah. Dan dia kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum. Setiap orang nak tengok nafsu ma qaddamat lighad. Setiap orang ni dia kena perhati diri dia, gapo dia sediakan untuk masa depan, di akhirat nanti dia sedia untuk apa, gapo dia sedia. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Allah takutlah pada Allah, Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. So kata lagi, wala takunu, janganlah kamu, wala takunu kallazina nasullah, jangan menjadilah kamu ini orang yang lupa pada Allah Subhanahu taala. Fa ansahullah wala takunu kallazina sallah fa ansah fa ulaika humul fasiqun. Bila Allah lupakan dia, dia jadi fasik. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tak sama penghuni-penghuni syurga dan neraka dengan penghuni-penghuni syurga. Ashabul jannatu humul faizun, orang yang ahli syurga itulah orang yang betul-betul berjaya. Jadi benda-benda macam ni Allah bercakap pada kita, dan seolahnya sentiasa ingat kita, gapo kita nak kembangkan untuk sedia untuk hari akhirat nanti. Jadi insya-Allah malam ni kita berdoa mengharapkan bahawasanya kita jumpa malam ni salah satu pada usaha kita nak sedia untuk masa depan di akhirat nanti. Kita mari, kita nak bincang, kita nak pakat supaya masa depan negara ni masa depan yang baik untuk anak kita. Dan seolahnya kita mempunyai benda besar, boleh besar pada masjid. Lebih besar daripada kita buat amalan lain, kerana ni amalan nak membina negara. Membina negara yang mana negara ini kita naknya supaya mengurangkan ataupun menghapuskan kesengsaraan rakyat. Rakyat sengsara. Apabila rakyat sengsara, susah.
dia nak semaya pun susah. Dia nak buat kerja pun susah. Kerana masalah kemiskinan dia. Sebenarnya tuan puan-puan, kita pada kita banyak soal miskin. Orang miskin, dia ni orang tidak bebas. Dia orang tak bebas. Orang sentiasa terbelenggu, terikat dengan masalah. Orang miskin. Nah, jadi, terbelenggu dengan apa? Dengan hutang dia, banyak hutang. Dia terbelenggu, dia paksa, orang boleh paksa dia. Orang boleh hugut dia. Orang boleh, macam-macam orang boleh hugut dia. Kau tak buat ni, aku buat gini. Orang macam-macam, orang boleh mek kenyik dia. Lepas tu pula dia, dia tak nak kejalan. Orang kaya boleh lagi melancung, rata-rata. Dia nak kejar tak boleh. Tak nak bebas. Dia ada kurung rumah dia. Nak jalan, nak piti. Nak jalan dia, dia tak nak piti. Tengok, tak ada kebebasan. Dia tak bebas. Orang lain pun suka. Dia nak makan, tak boleh ikut suka nak makan. Hak mana ada. Dia tak boleh pilih macam orang lain. Tak ada kebebasan memilih. Macam orang kaya, dia kata, nak makan mana? Orang miskin, nak makan apa? Nak makan apa kita hari ni? Dia ni nak pakai gapo. Kalau orang kaya benar lagi lah kata, nak pakai siapa pula. Padahal kita pakai siapa pula nak pakai. Itu orang gagah pula. Jadi itu macam-macam. Dan nak royaknya bila miskin ni, tak ada satu. Bukan sekarang tak ada piti. Tak ada harapan. Tak ada kebebasan. Sentiasa ditindas. Orang tindas. Dan itulah noknya. Kerajaan hari ni, dia nak rakyat seroyak miskin. Suruh rakyat miskin. Supaya dengan kemiskinan itu, dia boleh ugut. Dia boleh rasuah dengan duit sikit, bagi duit sikit. Orang dah puas hati dah. Bagi ni sikit boleh. Itu dia masalah miskin. Jadi kita hari ini nak suruh buangkan penindasan ini, kemiskinan ini dan menjadikan rakyat tu bebas. Rakyat tu ada maruah. Orang miskin tak ada maruah. Kenduh maruah dia. Dia nak saling orang pemalu, akak muka pemalu ke masuk kat majlis pun dia tidak rasa ada kendiri dia. Kerana dia miskin. Menyebabkan karamah dia orang pada manusia ni kan. Kenduh diri dia. Jadi bila macam tu, dia pun susah. Lepas tu anak dia susah, cucu dia susah, cicit dia susah. Jadi dia sentiasa dia susah semua. Inilah sebenarnya perjuangan yang besar apabila kita boleh membebaskan orang macam ni. Dan inilah saya rasa hari ni. Pakat mari ni untuk gabo ni. Pakat mari ni kerana kita mengharapkan satu masa depan tak? Macam mana kita mari? Kita mari kita pakat belakang nak gabo ni. Supaya masa depan kita ni ada lebih baik tak? Ada orang tak sih lebih baik? Kita nak macam tu. Kita nak. Kenapa? Kerana learn ni tak ada harapan. Kalaulah Najib ni terus lagi 5 tahun lagi, dia tak ada harapan. Harapan tak ada. Dia mencuri duit, mencuri harapan rakyat. Mencuri harapan orang. Kerana dia mau ngekalkan keadaan tuan-tuan. Jadi sekarang ni, kita ada Pakatan Harapan. Tuan-tuan tahu Pakatan Harapan ada 4 parti. Parti Amanah, Parti Keadilan, Parti Bersatu dan Parti DAP. Semuanya pakat berlaku. Supaya bila pakat ni, dia janji. Kalau kita boleh memerintah ni, terjanji. Pertama sekali nak hapus GST. Puan-puan yang kata mana boleh hapus GST. Tak mungkin. Kita dah buatkan. Yang kedua masalah lagi masalah minyak. Dulu kan naik minyak 10 sen pun. Wah, macam-macam. Hari nak naik tu malah tu beratur stesen minyak. Nak ambil takut dia naik esok. Tapi lah ni naik otak-otak dah. Tak berdaya nak lawan dah. Tak lawan dah. Naik pun lepas naik lah. Cara lah naik. Aku tak ada warga pun naik dah. Macam tu rakyat kita dipergunakan. Macam tu dia. Dia tak cara dah. Jadi Najib kita ikut dia. Dia naik. Tak cara dah. Dia kata, kita nak stabilkan harga. Kan harga tak stabil ni nyusuh orang yang nego. Masalah Felda. Felda tu orang kita tak ada Felda sini tak? Felda. Tapi masalah kita sakut ini masalah anak kita hutang dengan PTPTN. Hak ni masalah besar. Anak kita hak baru belajar. Kita harapan dia supaya dia hijau. Dia mengubah nasib hidup kita. Daripada kita miskin. Kita ada motor. Agak kata ada motor, ada motor. Atau ada motor, kena agak ada kereta. Mana begitulah impian kita. Rumah kecil ada sebilik, ada 2 bilik. Mana bilik dia boleh hijau. Tapi tak boleh hijau lah ni. Tak jawatan. Lepas tu bukan tak boleh hijau saja. Tak hijau saja. Tapi dia ni pula kena bayar hutang. Tak ada sikit lah. Pekat diploma, butai dah. Tak ada kerja. Sambung lagi, butai pula. 2 kali hutai. Lepas tu, tempat yang hutai, terpaksa dia kena halal luar negeri, halal situ, bankrupt. Macam-macam halangan terhadap orang yang butai. Sebab itulah antara hak kita, bila pakat harapan ni janji,
Bila dapat ni, kita nak, dia kata, hak kurang pada gaji RM4,000 tak sebayar lagi. Tak sebayar lagi hutang PTPTN. Mana anak tuan-tuan ni yang hak ada hutang PTPTN, yang gaji kalau kerja pun tak sampai RM4,000, tak sebayar lagi. Biar stabil dulu. Itu dia hak kita harapkan.